Assalamualaikum sobat-sobat, kami jumpa lagi. Kali ini kita dapat garapan sebuah TWS yang harganya itu di online shop sekitar 30 ribuan. Nah, ini keluhannya dia mati sebelah. Tidak bersuara sebelah. Yang bagian kirinya ini, yang L, dia tidak ada suaranya. Untuk yang kanan ini dia bisa bersuara. Dan keduanya ini dia bisa nyala normal, cuma ya itu tidak bisa bersuara. Oke, kita akan dengarkan sama-sama ya. Ini untuk yang sebelah kanan ini dia sudah ada suara. Saya akan coba dekatkan ke mikrofon. Nah, itu ya, ada suaranya. Sedangkan untuk yang bagian kiri ini, saya akan coba dekatkan ke mikrofon. Nah, tidak ada suaranya ya. Nah, kita akan coba bongkar sama-sama. Di sini dia tidak punya baut atau dia tidak punya skrup apa-apa. Dan di sini kita akan coba lepas dulu dia punya karet earbudsnya ini. Kemudian kita coba akan mencungkil bagian celah-celahnya ini. Nah, di sini saya akan menggunakan pisau dapur. Dan di sini bisa kita lihat. Nah, ini ternyata ini ada kabel hitam yang putus. Kita lihat apakah dia menuju ke drivernya. Ya, ternyata benar ini dia menuju ke bagian driver TWS-nya. Ini kita lihat dia sambungnya ke bagian sini ya, sobat solder. Di L plus. Ini dia sobat solder, sudah kita tutup untuk casing TWS-nya dan yuk kita coba. Ini juga sudah saya konekkan ke PC. Ini untuk yang bagian R atau yang bagian kanan. Ini yang tadinya dia normal. Oke ya. Dan ini yang bagian kiri yang tadinya dia mati. Ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.